apapun bendera kita, apapun organisasi kita, begitu kita berada di Kabal, kita bangun Kabal. Kita ingin Kabal ini menjadi wilayah yang maju. Kami sendiri di sini, aparatur pemerintah, aparatur daerah, aparatur keamanan maupun teritorial, tentunya memerlukan kerjasama dari para unsur rekan-rekan organisasi kemasyarakatan. Untuk mencegah itu jangan sampai terjadi konflik. Tentunya kita harus mengerti harapan kami di sini dari Wabinsa. Kita harus khususnya di sini kan mengumpulkan para ormas maupun pimpinan. Semoga kedepannya kita semua bisa berkolaborasi dengan baik antara RW, RT, LRK dan juga ormas semuanya. Wilayah Kabal menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tentunya kita jangan masing-masing bukan ego ormas kita masing-masing jangan. Ya, kita semua tujuan satu demi damainya di Kabal. Intinya kami hadir di sini adalah membantu kinerja pihak kelurahan dan rangka menjaga keamanan dan semuanya yang ada di wilayah Kelurahan Kabal. Dari deretan yang ada di depan, semuanya kita anggap tokoh. Nanti puncaknya mungkin kita akan dengar sambutan dari Bapak Haji Mujamil atau Bapak Jamil. Tapi tahan dulu untuk mendengar arahan dari beliau atau sambutan dari beliau. Nanti kita akan dengar sebelumnya dari Ketua LMK, Forum LMK Kelurahan Kabal. Karena tadi Forum RW sudah. Nah, LMK sekarang. Kepadanya Bapak Haji Abdul Hakim Mubin, dipersilakan. Jadi program itu penting. Sebab apapun kita, urusan dunia kalau program itu kita gak dahulukan, gak akan cemen, walaupun kita punya kualitas yang luar biasa. Nah, agenda ini, seyogianya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya selalu mengatakan ketika diskusi dengan lurah, Pak Iqbal, baru kali ini Kelurahan Kabal ini ada hal-hal seperti ini. Apalagi LMK, RW dikumpulkan setiap bulan. Saya pun berharap kritisi secara objektif. Jadi kalau kita kritisi itu harus punya solusi. Bijak itu ketika kita mengkritisi sesuatu, ini solusinya harus bisa. Dan solusi itu harus disepakati oleh kita semua. Jadi kurang bijak ketika kita mempunyai daya untuk mengkritisi seseorang, instansi, dan lain sebagainya, tapi kita tidak punya solusi. Dan juga kita tahu sepak terjangnya di masyarakat. Untuk itu, kepada Bang Haji Mujamil, dipersilakan dengan segala hormat. Apa itu ormas? Seharusnya pemerintah, TNI, dan Polri, ada Polri itu, ada ormas itu, terima kasih. Kalau ada permasalahan, gak usah kita cari-cari pelakunya. Benar. Nggak usah kita panggil siapa nih orang ini. Kalau besar, udah ketahuan di sini ada ketuanya. Ya. Panggil aja ketuanya. Masa iya dia kagak tahu tuh anggotanya. Kalau seandainya nggak ada punya identitas bukan ormas di sini, pasti ke polisi juga susah. Intinya ormas itu adalah jaga kampung, bukan merusak kampung sendiri. Benar. Dia jagain kampung, bukan merusak kampung kita sendiri. Mana mungkin dia merusak kampung kita sendiri? Karena dia ini ormas, masing-masing bajunya, tapi tujuannya sama. Ya kan? Warna dan apa ormasnya. Karena dia merasa bahwa dirinya apa? Jangan sampai nih bahwa Jakarta sebentar lagi berpindah nih. Ya kan? Lama-lama Jakarta, kalau seandainya kita nggak punya persatuan masing-masing, kita akan jadi apa? Jadi tamu di kampung sendiri. Bukan jadi tuan rumah di kampung sendiri, tamu di kampung sendiri, gitu. Jadi untuk itu masuk ormas, insya Allah SDM akan meningkat. Kalian yang nggak ngerti hukum, jadi insya Allah masuk ormas dia mengerti hukum. Hadirin bapak-bapak sekalian, demikian tadi sambutan. Kalau saya bilang sih bukan sambutan tadi, artinya minimal arahan ya, dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Haji Mujamil. Baik, selanjutnya mungkin kita akan buka sesi diskusi. Satu pertanyaan aja kali. Nah, untuk masalah pengamanan ini saya yakin, hakul yakin masalah kerusuhan atau keributan apa namanya anarkis itu saya yakin bukan dari Kabal,
itu dari luar kamal. Nah, dalam pencegahan semacam ini, saya kira dari Bang Ajim Jamil atau dari aparat kelurahan, saya harap bisa mengetahui titik lokasi yang rawan. Itu lokasi mana, baru kita cara pencegahannya bagaimana. Dan itu merupakan mungkin menurut saya itu lebih baik. Karena yang tadi kata Bang Haji Pung atau Pak Babin Katipmas, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau misalnya perizinan untuk memasang bendera itu di wilayah seperti apa, tidak mungkin saya berani menolak, tidak mungkin. Namun kalau pun diminta penjelasan, apa himbauan sampai harus dilarang? Itu ada aturannya, ya. Itu tidak boleh. Gitu, tidak boleh. Makanya banyak dari pihak Jaki ya, itu motoin laporan ke Jaki. Akhirnya yang punya apa? Satpol PP. Jadi kalau untuk organisasi, aturannya kalau seandainya di masing-masing wilayah, RW atau di rumah, itu hak mereka. Enggak ada aturan. Enggak ada aturan. Tapi di jalan-jalan protokol itu ada aturan Pak Jika ya? Ada semuanya. Tapi alangkah baiknya kalau memang dari ormas ini bikin satu kesatuan gitu loh Pak Ceka, mobil khusus, waduh, wadahin di kelurahan ini, wadahin gitu loh, satu posko di situ, ada satu posko. Bagaimana cara dia bergerilya nanti di lapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang terutama tawuran, terus anak-anak yang ada di jam-jam malam. Jam-jam malam itu kan itu yang sangat memancing satu kerusuhan. Tapi oleh karena itu saya juga udah tahu tadi apa yang tadi bilang pasang bendera, saya bisa alangkah baiknya bendera itu adalah memancing satu emosional orang lain. Kalau memang di tempat posko ya silakan, tapi kalau di jalan saya alangkah baiknya itu diminimalisasi aja. Dua hari yang lalu saya telah dikukuhkan menjadi ketua RW 03. Pada kesempatan hari ini adalah awal saya untuk mengikuti rapat. Kalau memang nanti udah terbentuk posko, maka tolong dibuatkanlah adalah nomor pengaduan untuk masyarakat dan juga untuk semuanya. Karena memang kejadian di wilayah itu belum tentu RW tahu, belum tentu RT juga tahu, dan LMK. Masyarakat yang dekat lah yang kemungkinan akan tahu duluan. Gitu. Sebelum kita ngadain lurah ngadain, kita udah ngadain duluan. Amin. Jadi ya, ya. Kita ngadain duluan, pengennya apa? Menjaga, membantu pemerintah. Supaya nih bendera supaya teratur. Itu dihadirin Pak Kapolsek ya? Iya. Terus di Gayung Bersambut, Pak Lurah ngadain kayak gini, udah lebih enak ya. Jadi kita udah punya grup lintas ormas. Jadi insya Allah. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi harus intens. Segala sesuatu itu harus diawali dengan komunikasi yang baik. Jadi saya berpikir hal yang terpenting buat kita adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang baik antara ormas yang satu dengan ormas yang lain, dengan kita juga di sini LMK, RW, apalagi dengan kelurahan, komunikasi aja. Karena apa? Masalah kecil kalau tidak segera kita komunikasi akan besar, betul? Betul. Ya walaupun hakikatnya nanti Allah yang punya urusan siapa yang benar siapa yang salah. Adat Betawi. Ya. Adat Betawi kita ini kan ondel-ondel. Nah, coba itu tolong tuh. Apakah dari ormas kita bersatu, Pol PP, lurah, polisi, babinsa? Ondel-ondel buat ngamen. Mau tugas no. Tuh. PP itu. Ya, ondel-ondel dibuat ngamen. Ya. Itu kan adat budaya kita. Kita ya kan? Cobalah. Kita iya, kita kolaborasi. Dari Pol PP, lurah, babinsa, sama Bimas, coba kita tegur. Iya, kita tegur dari situ. Masalahnya itu kan ciri khas Betawi. Betul. Yang ngamen kan bukan orang Betawi, ada orang Tasik, ada orang Jawa, Tasik, Indramayu. Itu kan punya kita, bukan punya dia, kan? Iya. Iya, bukannya apa kalau di sini masalahnya di sini kan ada ketua Bamus Betawi. Ciri khasnya Bamus Betawi apa kan ondel-ondel. Di DKI juga ondel-ondel. Iya, itulah di situ tuh yang masih mengganjel. Itu doang saya itu nggak banyak-banyak. Karena nggak ganjel. Kita pergi kemana ada ondel-ondel ngambil, berisik.
Itu. Coba lah kita kolaborasi. Ya, jadi kalau menggunakan orang salah lagi, salah. Nanti penangkapan kepada masyarakat tuh orang masih ikut di hutan, itu kan perut. Ya, ya kan. Nanti salah lagi. Kita kembalikan kepada kelurahan yang berhak adalah Satpol PP, karena pergubnya udah jelas. Ya. Dibuat ngamen itu ondel-ondel. Yang pertama, saya juga gergetan banget itu masalah ondel-ondel. Terus yang kedua, di sini nih. Masalah tawuran pelajar. Nah ini foto-fotonya. Kebetulan bukan dari wilayah kita, Bang Haji. Ya, nih, ya. Dari wilayah Blimbing. Nah, main di Tangerang. Dadap buka tuh. Iya, dadap. Betul. Di sini ada. Di sini sekitar ada 6 orang. Ditambah 2 orang lagi dari SMK di Malapa. Berapa? Ya. Jadi semuanya di sini dia mau indikasi tawuran. Untuk titik lokasinya di situ ada di bawah kolong jembatan Sahabat, ya, kuburan TPU Muslim, sama Citra 6, CBC, terus ditambah lagi depan TPU Kristen juga. Alhamdulillah saya sama Pak Bang Romli juga kemarin kita nongkrong, di situ kita nongkrongin, dia dengan bahasa istilah kalau ada polisi yang melintas atau patroli bahasa sandi dia angin. Nah ini barang buktinya, kemarin temuan barang buktinya berupa sajam. Nih barang buktinya, nih barang buktinya. Karena saya fokus tawuran dulu nih, tawuran dulu kemarin kita bahas. Ini buktinya. Nah, nah ini foto-fotonya. Luar biasa. Ini dari SMK. Alhamdulillah wilayah Kamal sementara kondusif untuk anak sekolahnya. Jadi itu aja Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Timurat senang dan sangat merasa menjadi satu kesatuan bagian dari warga Kamal. Baik. Kalau yang berbahagia, saya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.